Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Patutnya tak boleh, patutnya dia kena macam ni. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Dia patut macam tu sebab kita kan nak buat cerita seram. Jadinya kita kenalah dalam mood seram. Aku tak bolehlah buat macam kita bukan mood seram, faham tak? Baik semula. Thank you so much kepada korang yang dah sudi tekan video ni. Thank you so much kepada korang yang sudi menonton video aku dekat YouTube ni. So hari ni macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga, hari ni aku nak cerita seram lah. Dah kalau namanya noror, memang cerita seram. Tapi sebelum tu aku nak cakap dengan korang, sekarang ni aku ada masalah. Dan masalah ni sangat teruk. Aku nak cakap engkau masalah yang aku hadapi sekarang ni, dan aku harap korang dapat doakan aku untuk selesaikan masalah ni. Aku rasa aku tak perlu bagi tahu korang apa masalah ni, cuma aku nak minta tolong sangat dekat korang. Aku minta tolong sangat-sangat, korang boleh tak yang tengok video ni sekarang, aku minta tolong sangat-sangat dengan korang subscribers aku. Korang boleh tak, kalau korang dah lama tengok video aku, korang tahu aku ada satu lagi YouTube channel, Iqmal Bah. So dekat channel Iqmal Bah ni sekarang ni ada dua je video. Dua video aku main game Mobile Legend, tahu tak? So video tu lama dah, korang 2021 ke 2020 tak silap macam tu. So itu adalah kenangan aku waktu mula-mula aku nak naik dengan YouTube, nak dijadikan ceritanya. Itu pun atas support daripada korang. So aku nak sangat sekarang ni, korang boleh tak korang pergi sekejap, korang pergi subscribe YouTube channel aku tu sekarang, boleh tak? And then korang boleh tak tengok dua video yang terawal? Boleh tak korang tengok video yang ada dekat YouTube channel tu? Mungkin lepas habis video ni korang bolehlah tengok kan. Tapi kalau korang nak tengok terus pun boleh, tapi aku suggestkan lepas habis video ni korang tengok dua video yang aku main game dekat YouTube channel aku yang lama tu. Yang lagi satu tu boleh tak korang? Ni YouTube channelnya Iqmal Bah. Aku minta tolong sangat-sangat dengan korang. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi aku minta tolong sangat-sangat korang untuk subscribe. Dan kalau korang nak tahu channel tu, aku akan jadikan channel game gaming, dan kat situ semua banyak pasal gaming. Roblox ke, Mobile Legends ke, Free Fire ke, apa benda semua pasal game, semua dekat YouTube channel Iqmal Bah. Dan YouTube channel ni macam biasalah cerita seram ataupun reaction ataupun sebagainya. Cuma dekat YouTube channel Iqmal Bah, aku lebih fokuskan kepada gaming. Bolehlah korang, aku minta tolong sangat-sangat korang. Aku tak pernah minta tolong korang apa-apa kan macam tu. So boleh tak korang tengok video tu? Korang tengok je. Korang tengok, kalau ada iklan tu pun korang tengok je dua video tu. InsyaAllah hari esok aku akan masukkan video lagi satu, video aku main game dekat YouTube channel tu. Boleh korang eh? So korang komen je kat YouTube channel aku yang kat sana tu, game apa yang korang nak aku main, nanti aku main. Boleh korang eh? Terima kasih korang. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Terima kasih sangat-sangat. Korang tolong aku. Korang tengok tau video tu. Korang tengok dulu tau dua video tu. And then jangan lupa subscribe YouTube channel Iqmal Bah, okay? Okay, so hari ni barulah aku lega sikit, aku nak bercerita seram. Tapi korang jangan lupa buat apa yang aku cakap tadi eh. Kalau korang tengok video ni sampai habis, thank you tau. So aku nak cakap dengan korang, aku dah beberapa hari ni aku cakap korang, aku ada cuti juga buat video, okay. So macam korang tahu, aku baru balik daripada KL. Okey, bila aku bawa balik daripada KL, hari tu aku sampai rumah malam sebab aku bergerak petang. Aku teman kawan aku pergi mall hari aku nak balik ke Kuantan hari tu. Okey, aku teman dia pergi mall sebab dia kata dia nak beli barang. Mula-mula aku macam, sebab aku tak boleh kurang, aku tak boleh bawa kereta sampai kat rumah malam, tak boleh. Aku memang tak boleh dan aku tak pernah. Jadinya waktu tu aku macam, okey tak apalah, kita try lah kan. Aku temanlah kawan aku dulu pergi mall, dia nak pergi beli barang, dia nak pergi beli iPad lah, nak pergi beli stand handphone lah, apa benda semua. So aku pergilah teman, sebab nanti kan macam tak nak kawan pula kan. So aku teman sebab dia selalu teman aku kat Kuala Lumpur tu. Lepas tu aku pergilah teman dia. Dah aku dah teman dia, aku bertolak daripada KL ke Kuantan, ambil masa dalam 2 jam setengah macam tu. Aku bawa kereta slow je, aku tak bawa lah laju-laju sebab ayah aku tak bagi aku bawa kereta laju-laju. Lepas tu aku pun bawa kan, sepetang-petang tu, itu first time aku bawa kereta bertolak daripada Kuala Lumpur tu nak balik ke rumah aku tu petang. Aku tak pernah korang. Biasanya aku akan bertolak pagi sampai tengah hari ataupun tengah hari sampai petang. Ini aku bertolak petang, aku sampai sini malam. Aku tak pernah. Itu seumur hidup aku hari tu, aku balik rumah aku ni malam. Sepanjang perjalanan, aku cakap korang, sepanjang perjalanan aku tak rasa sekali pun mengantuk.
Pelik kan? Sebab biasanya kalau aku bawa kereta seorang-seorang, aku memang mengantuk. Tapi hari itu aku tak mengantuk langsung. Aku memang tak mengantuk. Sikit pun mata aku tak payah. Tidak. Memang tak betul dalam perjalanan. Waktu aku nak balik tu, waktu tu kan dalam pukul 6.30, dalam pukul 6 suku macam tu, ada pelangi. Aku cakap dengan korang, pelangi aku nampak lebih kurang 5 kali. Aku bawa kereta tu, pelangi tu ada dekat tempat berbeza. Sekejap dekat kanan, sekejap dekat kiri. Mungkin sebab waktu aku bawa kereta tu, jalan dia ke kiri ke kanan, mungkin waktu tu pelangi tu dekat sini, lepas tu pelangi tu dekat sana. Itu first time aku bawa kereta, aku nampak pelangi. Ini tak masuk part seram lagi eh. Ni tak masuk part seram, sikit pun tak masuk. Aku nampak pelangi. Pelangi tu betul-betul aku rasa macam dekat depan mata aku. Lepas tu aku cakap, eh cantiknya pelangi ni. Aku cakap macam tu kan. Memang cantik kurang. Kalau aku bawa kereta tu, memang betul-betul aku nampak pelangi tu depan mata. Tak seram lagi kan. Aku sabar jap. Aku sampai rumah aku waktu tu dalam pukul 7.30 maghrib. Waktu tu aku sampai betul-betul dekat bawah ni. Rumah aku lampu depan tak buka. Gelap. Bapa aku tak dekat rumah aku waktu tu. Bapa aku dekat rumah mak aku. Okey, waktu tu aku sampai rumah aku tak ada orang selain kucing aku je ada kat rumah ni. Kucing aku pula aku tak dengar bunyi suara pula kan. Tapi dekat bilik kucing aku ada buka lampu. Lepas tu aircon pun buka. Aku ada isi timer. Jadinya 2 jam aircon tu buka, 2 jam aircon tutup. Aku sampai-sampai rumah aku tu, mula-mula kita tak rasa apalah kan dekat bawah tu walaupun gelap. Sebab rumah kita tak adalah aku rasa macam aku pergi rumah hantu ke apa benda ke, tidak. Aku rasa macam biasa je. Waktu tu aku duduk dalam kereta sekejap sebab aku dah penat bawa kereta kan. Memang gelap korang, memang gelap depan rumah aku tu. Aku tak keluar kereta. Sebenarnya aku tak berani lagi sebab waktu tu maghrib kan. Aku duduklah dalam kereta, aku main phone. Lepas tu aku dengar macam ada orang ketuk tingkap kereta dekat belah belakang. Tek tek tek. Aku pandang belakang, aku ingat bapak aku. Kau tahu tak? Sebab mungkin aku tak perasan tadi, mungkin dia dah on the way balik. Lepas tu dia ketuk tingkap belakang kan. Lepas tu aku pandang tingkap belakang, tak ada orang. Pagar pun dah terkunci. Pagar rumah ni automatik. Kalau aku nak masuk, dia buka. Kalau aku dah masuk, dia tutup. Pagar pun terkunci. Lepas tu aku dengar dong ketuk tingkap kat belakang. Aku macam, oh mungkin aku punya perasaan dah penat sangat agaknya lah. Lepas tu aku macam, okay takpelah. Then aku keluar kereta. Aku angkat barang seseorang. Barang aku tak banyak pun sebab aku pergi KL hari tu pun seorang-seorang kan. Aku angkat satu-satu. Aku pergi tengok kucing aku. Waktu tu kucing aku asyik pandang keluar je. Dia pandang je belakang aku ni. Waktu tu kan aku masuk pintu bilik kucing. Dia pandang je kat belakang aku ni. Aku macam, kakak ni Tok Daddy ni dah balik ni. Sebab biasanya kucing aku, kalau nampak aku, dia punya menggelitat. Dia manja lah kan nampak tuan dia kan. Ini tidak. Dia pandang je belakang aku macam, aku tak tahu dia pandang apa. Dia, Cleo, sama je. Kucing ni kalau dia dengar ataupun dia nampak something, korang pun mesti tahu kan. Kalau korang beli kucing, kucing kita kan fokus, faham tak? Dia asyik pandang satu tempat je. Contoh kalau dia nampak rama-rama, dia pandang. Dia nampak belalang, dia pandang kan. Dia nampak lipas, dia pandang. Nampak cicak, dia pandang. So dekat belakang aku tak ada menantang itu pun. Tak ada lipas, tak ada serangga, tak ada apa. Kau faham tak? Aku macam, kau pandang apa kucing dengan macam tu kan. Lepas tu aku tutup pintu, aku tengok tahi dia semua okey lagi. Aku naik atas. Aku terlupa nak mandi apa benda semua sebab terlampau penat. Aku terbaring atas katil. Di tepi ni katil aku eh. Bam, aku baring. Aku baring tu aku termenung sekejap kan. Aku teringat pasal pelangi tadi. Aku teringat pasal pelangi sebab pelangi tu memang cantik. Perang aku tertidur. Aku dah tertidur tu, aircon aku buka lah. Bilik aku gelap. Ruang tamu pun gelap apa benda semua. Aku dah tak perasan dekat bawah tu ada apa. Lepas tu aku nak cakap dengan korang, aku tak tahu macam mana punya cerita. Aku rasa macam ada gajah duduk atas badan aku. Kau tahu tak gajah? Aku tak tahulah, tak pernahlah aku terfikir gajah duduk atas badan aku. Beratnya na'udzubillah, ya Allah. Aku cakap dengan korang eh, aku rasa macam ada gajah duduk atas badan aku. Dia macam hempap. Kau tahu tak dia hempap badan aku ni. Bap, macam tu kan. Aku cakap, uish, apa benda pula yang hempap badan aku ni? Ilham bawa balik daripada asrama ke? Lepas tu aku macam, memang ada benda hempap. Tapi aku boleh bernafas. Aku boleh bernafas. Cuma macam, macam tu. Kau faham tak? Rasa macam tak boleh nak bernafas sangat. Sebab aku rasa macam gajah duduk atas badan. Lepas tu, apa benda ni duduk atas badan aku ni? Tiba-tiba, aku tak tahu lah berapa lama yang aku dah tidur. Tapi tiba-tiba aku rasa macam ada gajah duduk atas badan aku. Lepas tu aku macam, ke Ilham ni nak prank-prank aku ni. Lepas tu mata aku dapat buka sikit je tau. Badan aku memang tak boleh gerak. Memang tak boleh gerak. Aku cakap, tak boleh gerak. Lepas tu aku macam dapat buka mata sikit je macam tu. Aku nampak apa? Aku tak nampak muka sangat. Tapi nampak macam ada bayang mulut macam ni. Macam tu, kau faham tak? Tak tahu nak cakap korang macam ni. Aku risau macam korang tak faham pula nanti. Dia macam bayang-bayang.
engkau tak nampak kening, engkau tak nampak hidung, tapi korang boleh, kau faham tak macam bayang-bayangan kita boleh nampak dia senyum? Macam tu lebih kurang lah. Aku tak tahu nak cakap korang macam mana. Minta maaf, aku cakap kalau korang rasa aku menipu, aku minta maaf. Tapi ini bukan menipu, ini aku cakap betul. Aku risau korang jadi tak faham. Dia macam bayang-bayang muka dia hitam ni, aku tengah ingat balik. Muka bayang-bayang muka dia hitam, lepas tu dia sengih lah betul. Dia macam tu. Engkau tak gila? Ikmal nak duduk atas tu nampak benda macam tu. Yang aku ingat gajah tadi, aku kena tindih waktu tu. Aku cakap dengan korang, memang betul orang cakap time kita kena tindih ke, time kita kena, kita nampak hantu ke. Ya korang, aku cakap dengan korang, memang kita takkan ingat apa-apa benda. Macam kau cakap, eh takpe, nanti kalau aku nampak hantu, nanti aku baca ayat kursi, aku baca. Kau akan lupa. Kau percaya cakap aku, kau lupa. Kau memang tak boleh nak bercakap apa benda. Kau tak boleh nak berfikir pun waktu tu. Faham tak? Macam tak ada masuk dalam kepala otak pun waktu tu. Aku tak, aku macam, ya Allah, apa aku nak buat ni? Ya Allah, ya Allah, aku nak jerit. Aku nak panggil ayah aku. Kat rumah aku tak ada ayah aku pula. Ya Allah, macam mana ni? Macam mana ni? Lepas tu, aku relax. Aku relax. Itu je kunci dia. Relax. Aku tak tahu nak cakap korang macam mana. Aku boleh relax waktu tu. And then, aku macam sedar tau. Aku sedar, okay. Ini aku kena tindih. Ha, macam tu dia kepala otak aku, aku fikir, oh ni aku kena tindih. Tapi orang kata kalau kena tindih, kena relax. Kalau tak, nanti sesak nafas. So aku hantar benda tu kat kepala otak aku tau. Lepas tu kan, tiba-tiba dia boleh bergerak. Ya kurang, tiba-tiba boleh bergerak. Aku terbangun tu berpeluh-peluh. Aku cakap aku, walaupun aku duduk dari aircon, berpeluh, berjeruk badan aku ni. Ketiak aku melekit-lekit ni dekat sini, penuh-peluh. Aku bangun tu kan, aku terus ambil wuduk. Aku terus sembahyang. Aku tak sempat mandi lagi waktu tu. Aku terus sembahyang, aku baca Yasin malam tu. Takut korang, aku rasanya kan ada something yang ikut aku balik. Aku tak tahulah part yang mana. Ataupun waktu tu rumah ni macam selalu kosong lebih kurang. Sebab aku kat KL 5 hari nak dekat seminggu hari tu kan, tak ada orang dekat bilik ni. Aku cakap dengan korang, yuk berpeluh-peluh ni. Katil aku ni, aku rasa macam dah nak basah dah ni. Ya, lepas tu rasa pula kena tindih dengan tajin daripada mana. Rasa berat sangat, macam ada gajah duduk atas badan kau. Engkau tak pernah rasa kan gajah duduk atas badan kan? Aku dah pernah. Tapi buka-buka mata bukan gajah. Yang macam aku cakap tadi, macam bayang. Lepas tu dia senyum macam tu. Ya aku macam cakap kau, aku cakap kau nak tidur, make sure korang mandi dulu, ambil wuduk lagi bagus, baca doa tidur. Jangan kau terus babum. Jangan minta maaf, aku cakap jangan. Mungkin waktu tu pula maghrib, aku pula tidur maghrib. Memang silap lah aku cakap engkau. So aku suggest kat korang adik-adik yang mana macam duduk asrama ke, jangan biasakan tidur tak mandi, tak apa benda semua. Biasakan tidur kena mandi, ambil wuduk ke, baca doa tidur. At least baca doa tidur. Kau tak jadi macam aku hari tu, aku cakap engkau. Ha, tu yang aku macam tak ada semangat nak buat video tu hari tu. Dia macam, dan kau kena pijak dengan gajah. Kau ingat kau ada semangat ke? Macam itulah rasa je lebih kurang. Kawan, aku rasa sampai situ dulu video seram aku yang kena tindih tu. So jangan lupa untuk pergi dekat YouTube channel aku yang lagi satu, Ikmal Ba. Jangan lupa untuk subscribe. Aku minta tolong sangat korang. And then boleh tak korang tengok dua video yang aku main game tu? Video tu ya video lama tau. Video lama dekat YouTube channel tu 2021, ada aku, Ilham dengan Wawa. So korang boleh tengok. Okay, jangan skip iklan. Aku minta tak sangat dengan korang untuk support aku dekat YouTube lagi satu tu. Sebab ada masalah yang aku tak boleh nak cerita dekat korang. Dan aku harap korang boleh tolong aku. Boleh korang Thank you so much korang. Aku minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.